Mayu, dalam rangka turut serta menyemarakan Festival Ujumori 2 di tahun 2023. Grup Gowes Nepit Bogek Desa Karanglayung Kecamatan Sukra yang dikomandoi Haji Kasmana Ayahanda Senjahari Putri, yang merupakan Caleg DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Demokrasi Indonesian Perjuangan PDIP, yang maju di Dapil 6 pada Minggu, tanggal 27 Agustus tahun 2023, menggeruduk acara Festival Ujumori 2 yang diselenggarakan di Desa Patrol Lor, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, tepatnya di wisata Pantai Ujumori. Di tengah-tengah acara Festival Ujumori diikuti ribuan peserta, Haji Kasmana selaku Ketua Gowes Nepit Bogek kepada Kreator TV mengatakan, keikutsertaan grup Gowes Nepit Bogek di acara Festival Ujumori 2 di tahun 2023, yang diselenggarakan di Desa Patrol Lor, kami mendatangkan sebanyak 40 orang anggota Gowes Nepit Bogek dan 10 orang ibu-ibu dari pemerintahan Desa Karanglayung, yang dikawal langsung oleh istri saya Haja Siti Aeda untuk mengikuti kegiatan Jalan Sehat, tuturnya. Lanjut Haji Kasmana, saya pribadi selaku peserta Festival Ujumori 2 sangat memberikan apresiasi kepada panitia penyelenggara dan seluruh unsur di Kecamatan Patrol, yang telah sukses menyelenggarakan Festival Ujumori 2. Karena kata Haji Kasmana, Festival Ujumori 2 yang diselenggarakan, selain mengenalkan keragaman budaya yang dimiliki wilayah Kabupaten Indramayu, Festival Ujumori yang dilaksanakan ini bisa menarik wisatawan untuk berkunjung atau berwisata ke wisata Pantai Ujumori yang dimiliki Desa Patrol Lor. Semoga wisata Pantai Ujumori kedepannya bisa menjadi sorotan bagi wisatawan, baik wisatawan dari Kabupaten Indramayu maupun wisatawan dari luar Kabupaten Indramayu, sehingga keberadaan wisata Ujumori mampu mendongkrak perekonomian masyarakat Kecamatan Patrol, khususnya warga Desa Patrol Lor. Warlan menyiarkan.